Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ila yumlidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat Maghrib Masjid Al Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita bahwa di Maghrib ini, di hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk bisa hadir ke masjid ini dalam rangka salat maghrib secara berjamaah lalu kemudian kita mengisi waktu kita antara maghrib dan isya dengan majelis taklim seperti ini kita memang memerlukan forum pengajian seperti ini untuk menambah ilmu dan wawasan kita karena terkadang kita memang tidak bisa membaca sendiri hal-hal yang terkait dengan upaya untuk menambah ilmu agama kita. Maka jadikanlah sarana antara maghrib dan isya ini sebagai upaya untuk menambah ilmu kita sehingga dengan demikian apa yang kita kerjakan dari amal-amal soleh itu punya landasannya landasannya adalah ilmu yang kita peroleh selama ini kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita bertemu kembali dengan tahun baru Islam. Kita berada di awal tahun baru Islam 1438 Hijriah. Oleh karena itulah pada kesempatan malam hari ini dan insya Allah kita akan lanjutkan sampai besok. Kita ingin membahas tentang hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi titik perubahan yang luar biasa bagi dakwah Islam dengan hijrah itu. Mengingat betapa pentingnya hijrah ini, betapa peristiwa yang bukan biasa-biasa saja sampai akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menetapkan bahwa inilah kalender Islam. Inilah awal sekali untuk mengukur tarikh. Ya penanggalan Islam yang kemudian Muharram juga dijadikan sebagai bulan pertama bagi kalender Islam itu. Pada saat itu ada beberapa opsi yang diajukan kepada Umar bin Khattab tatkala bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang kalender Islam itu. Ada yang mengusulkan bahwa kalender islami itu dimulai dengan maulid beliau sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan kelahirannya ada juga yang mengusulkan dengan wafatnya ada juga yang mengusulkan dengan bi'tsah hari beliau diangkat sebagai nabi dan di awal-awal periode Mekah pun itu juga menjadi ukuran tahun satu kenabian, dua kenabian, dan seterusnya. Dan opsi yang keempat adalah hijrah. Dan inilah yang kemudian disepakati oleh para sahabat bahwa hijrah Rasul menjadi kalender Islam pada saat itu. Nah oleh karenanya kita ingin membahas masalah hijrah ini dari sisi sesungguhnya ada berapa banyak dan berapa macam hijrah itu. Dan ini saya ambil dari syarah hadis arba'in. Ya, silahkan nanti bisa dirujuk. Ya, terutama hadis yang pertama. Yang mana hadis ini membahas tentang masalah niat dan apa motivasi orang tatkala hijrah pada saat itu. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa asal makna hijrah adalah mengasingkan atau meninggalkan atarku At al mujafa watar selanjutnya hijrah bisa dipakai dalam pengertian sebagai berikut nah nanti dijelaskan dalam syarah arba'in nawawi ini beberapa macam hijrah Pertama, hijrah para sahabat dari Mekah ke Habasyah. Nah, ini hijrah yang pertama. Ketika kaum musyrikin mengganggu dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi meminta kepada sebagian sahabat pada saat itu untuk pergi ke Habasyah yang nama yang mana Nabi mengatakan bahwa di negeri Habasyah kamu akan menemukan seorang raja Nasrani tapi dia mampu bersikap adil. Ya. Dan akhirnya raja Najasyi ini masuk Islam. Akan tetapi keislamannya disembunyikan. Sehingga tatkala raja Najasyi ini wafat, hampir bisa dipastikan ya, fardu kifayahnya tidak ada yang melaksanakan termasuk menyolatkan. Ya. Karena masyarakatnya beserta jajaran pemerintahannya masih kuat dan kental sekali nasraninya. Itulah yang kemudian membuat Rasul ya dari Mekah menyolatkan Raja Najasyai, Najasyi, ini dengan sholat goib. Nah inilah sunnah, disunahkannya sholat, sholat goib. Nah sholat goib itu ya Amat sangat ditekankan kepada orang yang hampir bisa kita pastikan tidak ada yang menyolatkannya, itu yang lebih utama. Tapi, kalau kemudian kita yakin di satu tempat orang yang wafat itu sudah disolatkan, tidak harus orang yang jauh dari janazah itu menyolatkan lagi, karena sudah kifayah, sudah cukup ya dikerjakan oleh orang yang berada di tempat itu ya mengajak kepada awal sekali salat gaib ini dikerjakan terkait dengan kasus raja najasyi yang hampir bisa dipastikan tidak ada yang menyolatkannya akhirnya nabi menyolatkan dengan para sahabat nah itulah sebetulnya yang lebih pas kalau orang ingin melakukan salat sholat gaib nah dakwah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pusatnya adalah di Mekah Mekah di Quran disebut dengan Umul Kuro Um itu ibu Kuro itu jamak dari Koryah Koryah itu kampung jamaknya Kuro berarti Umul Kuro ibu dari kampung-kampung yang ada, berarti boleh kita anggap sebagai pusat kota itulah Mekah ya nah Quran mengatakan litung umal qura wa hendaklah engkau memberi peringatan wahai Muhammad umul qura ya di pusat kota ini wa haulaha dan orang-orang yang ada di sekitarnya karena itulah itu konsentrasi awal dakwah Rasul pada saat itu tapi ternyata penolakan sangat banyak. Ya. Orang yang mau menerima Islam itu lambat perkembangannya. Apalagi lalu kemudian orang-orang lemah itu ditindas, disakiti, disiksa. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Uba bin Arts dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, akhirnya Nabi meminta agar sebagian sahabat ini hijrah ke Abasyah dan itu terjadi sampai dua, dua, kali. Jadi tidak boleh juga kita umat Islam ini kalau berada di satu tempat tertindas, tersakiti dan seterusnya lalu kita kemudian ngotot berada di situ. Ya, tidak berusaha untuk mencari wilayah yang lebih aman bagi diri kita. Nah, itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua adalah hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah berat dakwah itu dilakukan di Mekah, Nabi mencoba mengirim sahabatnya ke Habasyah, nyoba juga ke satu wilayah yang masih di Jazirah Arab yaitu Taif. Ya. Tapi penyambutan masyarakat Taif juga jauh lebih berat lagi Begitu sampai di Taif, Rasulullah bukannya disambut, tapi malah di disambit, dilempari batu, anak-anak disuruh berjejer, ya para preman. Begitu Nabi masuk, Nabi dilempar. Sampai terluka, sampai berapa mil Nabi itu dikejar-kejar sama anak-anak ini. Ya, sehingga Nabi terluka, Nabi terhina dan seterusnya. Sehingga tatkala terjadi peristiwa yang kurang lebih sama dalam perang Uhud. Nabi juga terluka, dan seterusnya. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, pernahkah engkau merasakan pahitnya berdakwah ini? Sepahit kekalahan dalam tanda kutip, dalam Perang Uhud, ada enggak yang lebih berat dari Perang Uhud?" Kata Nabi, "Ada, ya, peristiwa yang paling menyakitkan dalam aktivitas dakwahku," kata Nabi adalah tatkala saya diusir secara terhina dari Thaif. Tidak ada yang lebih berat penderitaan dan sakit hatinya Nabi ketimbang peristiwa itu. Nah, peristiwa yang sangat menyakitkan, itulah yang kemudian membuat Allah menghibur nabinya setelah peristiwa Thaif ini dengan apa? Isra dan Mi'raj. Nah, jadi Isra dan Mi'raj itu hiburan kepada Nabi, ya. Nabi diajak dalam tanda kutip jalan-jalan dari Mekah ke Madinah, eh, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, sebagian ulama lalu membagi begini: ya, hijrah itu ada dua hal, katanya. Yang pertama adalah Darul Mafasid menolak bahaya. Yang kedua adalah jalbul masalih, mencari manfaat. Ya. Setiap orang keluar rumahnya atau pergi, pasti akan ada dan ketemu dua hal ini. Dia menolak bahaya sehingga membuat dia harus pergi, atau yang kedua, mendapatkan manfaat. Kepergian yang pertama adalah orang yang menghindar dari kejahatan. Ya, itu ada enam bagian yang dijelaskan di dalam kitab ini. Yang pertama adalah keluarnya seseorang dari Darul Harbi Ida Daril Islam, ya, dari negara yang perang penuh konflik lalu kemudian mencari negara yang Islam yang diterapkan syariat-syariat Islam di situ. Nah, artinya dia menghindar dari kondisi berat yang dialami di Darul Harb itu. Yang kedua adalah keluarnya seseorang dari negeri yang penuh bid'ah. Lalu dia hijrah. Bid'ah menjadi sesuatu hal yang lumrah dilakukan, ya. Mulai dari level yang teratas sampai level bawah itu melakukan kebitahan. Bahkan kalau perlu bid'ah itu diciptakan, dibikin undang-undangnya, disepakati. Ya. Menjadi tempat ibadah haji alternatif. Nah, ya. Menjadi tempat tawaf alternatif ya menjadi tempat sa'i alternatif lempar jamlah alternatif negeri yang penuh dengan bid'ah sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa di situ maka kita hijrah dari negeri yang penuh bid'ah itu ke tempat yang mana orang-orang melaksanakan sunnah tidak tidak dimusuhi yang ketiga adalah Hijrah dari negeri yang penuh dengan perbuatan maksiat dan haram. Lalu dia mencari tempat yang halal. Orang tidak melakukan perbuatan yang haram. Ya, Mungkin saja itu terjadi. Mayoritas masyarakatnya lumrah melakukan maksiat. Lumrah minum minuman keras. Lumrah sekali orang mengkonsumsi narkoba. Lumrah sekali orang berzina. Lumrah sekali orang melakukan perbuatan homoseksual. Itulah yang terjadi pada zamannya Nabi Lut. Mayoritas orang adalah berperilaku menyimpang. Ya, mayoritas. Sampai Nabi Lut itu kedatangan tamu, malaikat, malaikat ini ganteng, mereka tahu. Ya, didatangi rumah Nabi Lut itu, dikepung. Keluarkan tamumu itu, katanya hal lagi, ya, sampai kemudian Nabi Lut mengatakan saya tidak bisa juga menahan karena desakan sedemikian rupa, ya, akhirnya Nabi Lut mengatakan dalam Quran haula ibanati itu anak-anak perempuanku itu lebih bersih bagi kalian. Kenapa tunar rijala syahwatan min dunin nisa? Kenapa kalian ini menyimpang, suka dengan laki-laki min dunin nisa? Enggak suka dengan perempuan, ada apa ini? Dan itu jamak masyarakatnya. Akhirnya negeri Sodom, nah karena perilaku mereka sodomi, ya, negeri Sodom ini akhirnya di, dihancurkan. Ya. Nah, jadi sekali lagi, menghindarlah kita dari sebuah negeri yang kemudian banyak sekali maksiat itu terjadi. Yang keempat adalah orang berhijrah karena tekanan fisik. Nah inilah yang terjadi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat diminta untuk hijrah ke Habasyah karena orang-orang miskin terutama. Ya, jadi di Arab itu ada tradisi yang disebut dengan ijar. Ijar itu semacam suaka perlindungan. Ya, baik oleh perorangan, tokoh ataupun oleh suku. Ya. Kena faktor kekerabatan. Misalkan saya punya masalah ya. Tapi kemudian bagaimana menyelesaikan masalah ini kepada kobilah yang lain, ada suku yang kemudian membackup saya, Ya, sehingga saya bisa berlindung dengan suku ini nah jadi punya backing suku-suku ini ya akan nah, tapi yang punya itu adalah orang-orang yang punya akses orang-orang miskin nggak punya akses ya istilahnya lobby tidak punya lobby dia ya nah oleh karena itulah orang-orang yang tidak punya akses ini lalu kemudian ditekan secara fisik tatkala mereka masuk Islam nggak ada backingnya Nah itulah yang kemudian membuat ya Nabi meminta kepada sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah dalam rangka menghindari tekanan kanan fisik. Yang kelima, keluarnya seseorang dari negeri yang kotor penuh dengan penyakit. Tersebar wabah AIDS. Mewabah. Ya, dan mungkin sekali wabah itu terjadi. Nah, orang-orang yang sehat dan tidak ingin terkena dengan penyakit-penyakit kotor itu lalu kemudian berhijrah dalam rangka menghindari menghindari itu. Yang keenam adalah menghindar dari gangguan perampasan terhadap harta benda. Ya, negeri itu begitu mudahnya orang merampas harta, merampok. Sehingga dikenal, oh daerah ini daerah yang bromo corah. Daerah ini biasa orang melakukan tindakan kriminal terutama begal. Ya. Nah, kalau kita sadar itulah lingkungannya, maka sebaiknya kita menghindar. Kenapa kita menghindar? Pertama agar tidak terpengaruh. Kedua juga pendidikan anak. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan generasi selanjutnya? Ya. Kalau kemudian kita bertahan dalam kondisi yang seperti seperti itu. Nah, oleh karenanya dulu di Jawa Timur ada satu kecamatan, satu kecamatan itu prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Ya. Itu berapa RT? Semuanya punya aktivitas, ya mayoritas ini ya mayoritas, walaupun ada yang tidak praktek prostitusi yang kemudian akhirnya di dihapuskan. Nah, jadi inilah hijrah dalam pengertian menolak bahaya, perpindahnya kita adalah agar terhindar dari dari bahaya. Nah, ada golongan hijrah yang kedua. Hijrah dalam rangka mencari manfaat. Kepergian seseorang bukan karena ada masalah yang terkait dengan masalah tadi itu. Tapi semata-mata dia mendapatkan manfaat dengan kepergiannya itu. Nah ini ada sembilan. Ya. Yang pertama adalah untuk mencari ilmu. Tolabul ilmi. Nah karena itulah para ulama salaf. Ya, tatkala kita baca biografi mereka hampir semua nanti akan ada tulisan begini rihlatuhu litolabil ilmi rihlahnya syekh ini dalam rangka mencari ilmu ah berguru dia jadi orang dulu itu berguru ya safar bepergian jauh terkadang ahli-ahli hadis itu dalam rangka melacak dari manakah sumber hadis? Agar dia mendapatkan sanat yang tinggi, tidak hanya dari satu sumber, tapi juga dari sumber, gurunya itu dilacak sama dia. Sampai dia mendapatkan satu hadis, orang terkadang berjalan berbulan-bulan. Dia mendengar hadis ini ada di sana. Perawinya, dia datang ke Andalus. Andalus sekarang di mana? Ya, Real Madrid. Daerahnya di situ, coba dari Mekah mereka. Kadang pergi ke Irak, ke Baghdad, pergi ke Mesir hanya untuk mencari satu hadis. Hadis itu diratkan oleh fulan, dia cari siapa fulan itu agar dia betul-betul mendapatkan info. Nah, jadi orang dulu rihlah itu adalah dalam rangka menuntut menuntut ilmu. Berguru kepada banyak masyayikh, banyak syekhnya. Nah kita alhamdulillah ya, rihlah kita cuma ke masjid al jihad ini ya. Jadi tidak seberat orang-orang terdahulu ya, tidak seberat orang orang dahulu. Yang penting kita mau saja. Yang kedua adalah orang pergi untuk menunaikan ibadah haji. Nah itu juga sama. Tidak ada masalah dia. Tapi dia merasa haji sudah menjadi kewajibannya. Walillahi ala nasi hajjul bait. Ilaihi sabila. berangkat dia untuk pergi menunaikan ibadah haji yang ketiga adalah dalam rangka jihad berperang nah, di jalan Allah yang membuat dia harus keluar ya karena memang terkadang tuntutan jihad itu apalagi konteksnya dulu adalah orang-orang itu merasa tidak aman dengan kondisi Wilayah mereka yang kemudian membuat mereka harus berjaga-jaga. Dulu nggak ada radar. Ya, nggak ada alat-alat canggih. Nggak ada perbatasan yang betul-betul pas ini wilayah siapa. Sehingga mungkin saja tatkala umat Islam tertidur lelap, ada musuh yang akan menyerang. Karena itu jihad, selalu dalam kondisi siap umat Islam itu. Ya, sehingga nggak ada istilah bahwa ini tentara, ini rakyat sipil. Ada zaman dulu, itu semua orang adalah tentara. Bahasa kita sekarang, apa seluruh sahabat itu adalah wajib militer. Gak ada istilahnya, mereka kalau disuruh perang, lalu kemudian tidak berangkat, gak ada. Nah, sekarang saja ada pemisahan. Ini sipil, ini militer, ini yang mau jadi tentara, ini tidak dulu. Semuanya adalah ya, infirufan wasihqola, kata Quran. Ayo berangkat semuanya. Baik dalam kondisi berat ataupun ringan. kolam, orang itu berat. Nah, karena itu jihad menjadi sebuah keharusan dan kewajiban. ya. Dan orang yang kemudian sudah berada di medan jihad, lalu kemudian dia melarikan diri, disersi dan seterusnya, dalam Islam disebut dengan berdosa besar. Atau wali al-zahfi minal kabair. Termasuk dosa besar adalah orang yang kemudian menghindar dari medan tempur tatkala dia sudah berada di medan medan tempur itu. Nah, selanjutnya adalah bepergian untuk mencari penghidupan, kasbu ma'isha. Kasbu ma'isha, cari penghidupan. Nah, silahkan Bapak Ibu rasakan sendiri. Apakah kita yang ada di Banjarmasin ini adalah penduduk asli Banjarmasin? atau kita berada di Surabaya, kita adalah penduduk asli Surabaya. Tidak. Karena kita mencari pencaharian kita di wilayah itu dan kita bukan asli orang orang itu. Nah, jadi berarti jihad itu, apa hijrah itu mungkin solusi untuk mengatasi masalah perekonomian. Ya, jadi mencari penghidupan. Yang kelima adalah berdagang, mencari tambahan. Ya. mencari tambahan. Kemudian yang keenam adalah ya hampir sama dengan nomor satu. Berguru dan mencari ilmu. Kalau nomor satu itu berusaha untuk mendapatkan pelajaran, pengertiannya begini. Quran mengatakan fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukaddibin. Jalanlah kamu di muka bumi ini Lalu perhatikan Bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan agama ini Jadi artinya Kita minta diminta bepergian Untuk mencari iktibar dan pelajaran apa Oh kita lihat ada Fir'aun Muminya di sana Oh berarti saya tidak ingin menjadi seperti Fir'aun Pergi ke satu tempat melihat kondisi alam yang rusak dan seterusnya. Kita ambil pelajaran, itibar. Dan Quran mengatakan, "Jalanlah kamu di muka bumi, Ya, dan bumi itu bulat kan begitu ya. Walaupun sekarang ada yang mengatakan tidak bulat. Ya. Berjalanlah di muka bumi, bukan berjalanlah di Indonesia. Ya. Jadi keliling Indonesia itu belum cukup. Karena perintah Quran apa? Berjalan di muka bumi kan begitu. Jadi kita ini diminta untuk melakukan rihlah dalam rangka mencari iktibar dan pelajaran. Ya. Nah, ini khusus mencari ilmu dia berguru, di sana ada ahli hadis, dia datang ke sana. Di sana ada ahli tafsir, dia berguru. Terusnya. Yang ketujuh adalah pepergian untuk mencari tempat yang mulia selain pergi haji tadi. Karena Rasul bersabda la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Anda tidak digemarkan untuk melakukan rihlah-rihlah kecuali kepada tiga masjid. Nah, dianjurkan kita Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Dianjurkan kita untuk melakukan rihlah itu punya niatan untuk berangkat ke sana. Ya, jadi niatan kita mungkin pergi haji, mungkin umroh, tapi di saat yang sama kita juga ingin pergi ke Masjid Nabawi. Nah, itu enggak masalah. Ya, la tusaddu rihal ila ila salah satu masjid. Ya. Nah Nabi menyebutkan rihlahmu itu sejak awal engkau niatkan pergi ke masjid, bukan pergi ke makam. Nah beda ya, beda niat. Ya, niat kita dianjurkan untuk rihlah dan bepergian dari sini untuk umroh. Niat kita adalah di samping umroh adalah ke Masjid Nabawi setelah berada di masjid Nabawi baru kita niatkan untuk melakukan siarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masjidnya dulu yang diniatkan bukan makamnya nah kita di Indonesia ini terkadang niatnya adalah pergi ke makam dulu ya, makam wali ini makam wali ini dan seterusnya Mestinya masjid yang harus diprioritaskan karena disitulah tempat kita ber ibadah tempat kita ber, beribadah selanjutnya adalah bepergian menuju perbatasan dengan wilayah musuh untuk berjaga-jaga nah ini bahasa hadis itu ribat ribat itu yaumin fi khairun minat dunya wa ma fiha ya ribat itu bagian dari jihad yaitu orang yang berjaga-jaga di perbatasan nah dan dia harus menjaga perbatasan ini karena khawatir musuh akan menyerang dari perbatasan itu. Karena sekali lagi, ya orang dulu konvensional, masih tradisional, persenjataannya tidak secanggih sekarang. Ya, mana tanpa alat komunikasi orang bisa saja menyerbu dan seterusnya. Kecuali kita bisa menjaga wilayah kita secara, secara fisik. Nah yang kesembilan adalah, Bepergian untuk mengunjungi saudara seagama. Bahasa kita di Indonesia ini adalah silaturahmi. Mau kemana? Silaturahmi ya, silaturahim. Walaupun silaturahim itu konteks awalnya adalah kita berhubungan dengan kerabat kita yang masih satu rahim, masih keluarga sebetulnya silaturahim. Nah, tatkala kita berkeluarga, punya sahabat, punya keluarga besar, lalu kita bermasalah dengan paman. Bermasalah dengan anak paman, bermasalah dengan bibi. Yang kita dulunya berada dalam satu rahim besar. Konflik itu kemudian membuat saya selama ini tidak harmonis. Kaku berhubungan. Mungkin karena masalah pernikahan, mungkin masalah warisan, mungkin juga war masalah keluarga dulu dan seterusnya yang masih tersisa. Nah maka tugas kita adalah silaturrahim. Menghubungkan kembali kita yang berasal dari satu rahim besar itu. Itu maksudnya. Karena itu konteks silaturrahim adalah lebih kepada berhubungan dengan orang yang selama ini kita punya masalah dengan dia yang kemudian perlu dicairkan. Tapi sejak awal kita nggak punya masalah, istilah agamanya nggak perlu silaturahim. Saya sejak awal akrab dengan fulan, akrab dengan bibi saya dan seterusnya. Tidak perlu ada istilah silaturahim. Karena silaturahim itu konteksnya adalah kita pernah punya masalah. Karena itu Nabi bersabda sil man koto'aka. Hubungkan silaturahim kepada orang yang justru memotongnya, memangkasnya. itu konteks silaturahim. Nah jadi sekali lagi, tidak hanya silaturahim seperti itu, tapi kunjungan-kunjungan kita ke sahabat kita yang jauh ya dalam Islam itu pahalanya luar biasa malaikat akan mendampingi ya dalam hadis sahih disebutkan riwayat Imam Muslim seseorang mengunjungi saudaranya di wilayah lain ya wilayah lain lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikuti orang tersebut nah jadi niatkan Bapak Ibu sekalian, kita kalau pergi jauh, niatkan silaturahim. Ini bahasa Indonesia tapi silaturahim. Berkunjung. Ya, berkunjung ke saudara kita. Karena apa? Malaikat akan mengawal kita kalau niat kita berkunjung ke satu wilayah. Beda kabupaten, beda kecamatan, beda provinsi, beda negara dan seterusnya. Ketika malaikat tersebut sudah bertemu dengannya dia berkata kepadanya Kemana engkau hendak pergi? Nah, jadi malaikatnya ini menjelma menjadi manusia Lalu bertanya kepada si Fulan yang pergi itu. Dia menjawab Aku ingin berkunjung Kepada saudaraku di negeri itu Malaikat bertanya lagi Apakah karena engkau memiliki harta Yang diurus olehnya Dia menjawab tidak tapi aku semata-mata cinta karena Allah. Malaikat berkata, "Ketahuilah bahwa sebenarnya aku ini adalah utusan Allah. Malaikat ini menyampaikan kabar gembira kepadamu bahwa Allah juga mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu." Nah, jadi di dalam Islam hubungan saudara ya, di samping ada secara nasab, kita juga diminta berhubungan saudara dengan orang selain nasab kita, ya. karena malaikat hadir, tidak hanya malaikat hadir, tapi juga surga menanti kita dengan persaudaraan akrab itu. Karena itu di antara tujuh golongan yang kelak dapat naungan pada hari kiamat, yaumaladzila rajulani tahabba fillahi alaihi alaihi. disebutkan ada dua orang bersaudara yang akrab. Kerap, betul cinta dan karena Allah baik berpisah maupun apa bertemu. Nah oleh karena itulah ya kita kalau ketemu orang dianjurkan mengucapkan salam kan gitu ya. Dalaki tahu fasalim alai. Sehingga dengan mengucapkan salam ini kita berkenalan pertama kali dengan orang. Setelah kita berkenalan namanya berkenalan itu ta'aruf. Ta'aruf itu kita tanya nama, alamat, dan seterusnya kita catat. Jadilah dia sahabat kita. Itu peluang surga bapak-bapak ibu. Sahabat ini menjadi peluang kita dapat surga. Kalau kita akrab terus. Sehingga tatkala kita sudah berkenalan. Iza da'aka Dia ada hajatan, dia akan mengundang kita. Kalau dia ada masalah, idastan soha kafan Ya kan begitu. Ada problem dia minta nasihat. Ya, saking akrabnya kita, idza atisa Kalau dia bersin, dia mengucapkan hamdalah, kita diminta menjawabnya. Kalau dia sakit, kita kunjungi. Kalau dia meninggal, ikuti, iringi janazahnya. Tolatlah kita. Nah inilah Islam menganjurkan kepada kita setiap kali bertemu dengan orang. ya Usahakan kita berkenalan tuntas, tanya nama, tanya alamatnya, jadilah dia sahabat kita. Ta'aruf. Nah, disinilah lalu kemudian Nabi tadi mengatakan, kalau ini sahabat dekatmu, kamu berpisah nanti atau kamu bertemu, semuanya karena Allah, nanti pada hari kiamat kamu akan dapat payung. Yaumaladillah illadilluhu. Sederhana ternyata, ya, untuk bisa mendapatkan surga. Nah oleh karenanya, jadikanlah semua orang yang ada di sekeliling kita itu adalah peluang bagi kita mendapatkan surga. Jadi jangan melihat orang ini, ini calon, calon penghuni neraka ini. Lebih baik menganggap orang itu semua masuk surga daripada menganggap semua orang itu masuk neraka. Lebih baik kita berbaik sangka kepada orang lalu salah daripada kita kemudian berburuk sangka lalu salah sama orang. Lebih baik kita mengatakan orang itu baik daripada mengatakan dia fasik, dia musrik, dia kafir, dia ahlul bid'ah. Lalu kemudian kita salah dengan tuduhan itu. Lebih baik kita mengatakan orang itu baik sekalipun nanti akhirnya salah. Karena tidak akan banyak pengaruhnya juga apalagi konteks dakwah. Ya. Konteks dakwah itu mengharuskan kita untuk mendahulukan prasangka baik kepada siapapun. Selama dia muslim, selama dia ahlul kiblat, Selama dia sholat dan seterusnya. Ya. Al-aslu dimah Asal seseorang itu tidak ada tuduhan apapun kepadanya. Jadi jangan menganggap orang buruk. Ya. Selama sebetulnya orang itu masih kita bisa anggap sebagai, sebagai baik. Karena sekali lagi, sahabat bagi kita itu adalah peluang surga bagi kita. Dan sekali lagi, di antara kewajiban kita terhadap sahabat kita adalah saling berkunjung. Dan dengan berkunjung itu sesungguhnya kita sudah melakukan sebagian dari hijrah itu. Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Masih ada beberapa lagi kurang lebih enam atau 7 hijrah yang mudah-mudahan bisa kita lanjutkan esok hari. Wallahu taala a'lam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu warahmatullahi wabarakatuh